Sementara di Ngawi, Jawa Timur, sebuah mobil minibus pick up terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU. Sopir mobil nahas tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit setelah tersambar api. Detik-detik peristiwa kebakaran berhasil terekam oleh kamera video amatir warga ketika kobaran api melahap mobil serta mesin pompa SPBU. Asli. Tim Liputan ANTV Miftahul Ervan melaporkan peristiwa terjadi Jumat malam sekitar pukul 22.30 di SPBU yang terletak di Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Tampak kobaran api membesar dengan cepat hingga melahap habis mobil berplat nomor B9407 KAO, bahkan menyambar mesin pompa serta atap bangunan. Dalam hitungan menit, mobil minibus pick up dan satu mesin pompa SPBU hangus terbakar. Akibat kebakaran, sopir mobil minibus pick up bernama Jati Kusumo terluka. Warga Desa Jati Rejo, Kasreman Ngawi, langsung dilarikan ke rumah sakit dengan luka bakar cukup parah. Menurut saksi mata, juga petugas SPBU bernama Wicaksono bahwa kejadian bermula ketika ia mengisi bahan bakar mobil naas tersebut. Lalu tiba-tiba percikan api muncul dari bagian mesin mobil, kemudian api cepat berkobar hingga tak terkendali.